Hai hai hai. Kali ini Habitat Fauna akan bahas ayam hias yang sangat populer. Yap, ayam mutiara. Ayam mutiara ini memiliki bulu yang sangat indah. Bulunya yang berwarna hitam dan abu-abu dihiasi dengan bercak corak berwarna putih hampir di seluruh tubuhnya. Bercak corak putih itu seperti mutiara. Karena itulah ayam ini disebut ayam mutiara. Selain memiliki bulu yang indah, ayam mutiara ini ternyata memiliki jengger yang tumbuh runcing ke atas loh. Bagian wajah pada ayam mutiara ini tidak ditumbuhi bulu halus. Ayam mutiara ini memiliki suara kokok yang sangat lantang dan khas. Biasanya untuk ayam mutiara yang dipelihara, jika didekati oleh orang yang tidak dikenal, ayam ini akan berkokok. Sepintas, ayam mutiara ini mirip dengan ayam kalkun. Namun, ayam mutiara ukurannya lebih kecil. Perlu diketahui juga, ternyata ayam ini bisa terbang loh. Ya, meskipun terbangnya tidak jauh. Biasanya mereka terbang menuju ranting pohon. Karena suka terbang itulah, ayam mutiara tidak digolongkan sebagai ayam, melainkan sebagai burung. Ayam mutiara ini berasal dari Afrika. Di sana mereka hidup di padang sabana. Mereka hidup bergerombol. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menggaruk-garuk tanah, untuk mencari cacing dan serangga untuk dimakan. Selain binatang kecil, ayam mutiara juga suka makan biji-bijian dan buah beri. Ayam mutiara ini termasuk omnivora ya, atau pemakan tumbuhan dan juga hewan-hewanan. Ayam mutiara ini biasa bertelur di musim hujan. Mereka bertelur dalam sarang yang terbuat dari ranting dan dedaunan kering, yang ditaruh di atas tanah dan biasanya mereka letakkan di tempat yang agak tersembunyi. Ayam mutiara betina dapat menghasilkan sekitar 50 butir dalam sekali musim bertelur. Jika sudah menetas, anak ayam mutiara akan dipelihara induknya sampai mereka bisa mencari makanan sendiri. Gimana? Tertarik untuk memelihara ayam ini? Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya.